Tidak banyak orang Indonesia yang tahu namanya. Namun bagi rakyat Gorontalo, pastilah mereka mengingat baik sosok Nani Wartabone. Nani Wartabone adalah putra dari Zakaria Wartabone, seorang aparat yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah seorang keturunan ningrat. Nani Wartabone yang terlahir di tengah keluarga berada merupakan lelaki Gorontalo asli dan tokoh perjuangan di Sulawesi Utara. Meskipun ayahnya bekerja untuk Belanda, Nani Wartabone memiliki pandangan yang berbeda pada penjajah. Beliau tak betah bersekolah karena menurutnya guru yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa Barat dan merendahkan bangsa Indonesia. Nani Wartabone bahkan pernah membebaskan tahanan orang tuanya karena tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Pria yang lahir pada 30 Januari 1907 ini memulai perjuangannya dalam membantu berdirinya negara Republik Indonesia dengan mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada tahun 1923. Puncaknya pada 3 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nani Wartabone bersama rakyat Gorontalo terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo bersatu tanpa memandang suku, ras, dan agama dalam melakukan penangkapan terhadap kepala jawatan Belanda yang masih berada di Gorontalo dan akhirnya berhasil mengusir mereka semua dari bumi Gorontalo. Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo, datanglah tentara Jepang yang melarang adanya pengibaran bendera merah putih. Kemudian Nani Wartabone mulai memimpin pergerakan untuk melawan kependudukan Jepang. Namun dirinya tidak kuasa melawan kekuatan negeri matahari terbit tersebut. Sehingga pada tanggal 30 Desember 1943, Nani Wartabone ditangkap dan diasingkan ke Manado. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada tanggal 6 Juni 1945, di saat tanda-tanda kekalahan Jepang dan Sekutu mulai tampak. Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu, sang saka merah putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak tanggal 6 Juni 1942. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Untuk mengenang perjuangannya di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo pada kejadian yang bersejarah pada tanggal 23 Januari 1942. Namanya juga diabadikan untuk Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara.